Nah terus? Tapi lihat ini mobil kotor. Wah, kamu malah diem aja sih, Erwin. Bukan inisiatif kalau mobil kotor tuh harus cepat dibersihin. Mari Kak Jeremy gak kesel nih, bener-bener nih mau dipotong. Sama kamu baru cuci mandiin kucing, mandiin ini, mandiin itu. Ya, sekarang ibu Kak Jeremy nih, udah terserah tuh suruh. Ya kalau kita mau jalan kan, kalau mobil-mobil kotor begini kan nggak bisa dong bang ya. Bener. Cuci nih mobil dulu. Ibu nggak gitu-gitu banget. Nggak boleh kok kamu. Erwin, ayo cepetan cuci. Cuci. Ambil ember, selang, sabun. Dan kucing gue dimandiin nih, mobil gue sih juga mandiin. Erwin, udah mulai berani lo sama gue. Masa gue disuruh nyuci mobil begini, nanti tangan gue kasar, Win. Ampun. Gimana rasanya? Belum apa-apa udah ngeluh. Ini jangan ngomong kali, bantu kali. Nih, om bantuin nih. Yang punya cepetan, yang bersih ya, kayak biasanya ya kalau gue. Pakai pantom, bagi lapan. Sini ya. Ayo dong, Erwin, cepet. Buruan, yang bersih. Erwin, inakal deh, Erwin. Kalian tuh, bukan begini dong, Erwin, bukan begini. Ayo, Bu dihina-hina, anak tiri saya. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Bannya ini biar mengkilat, ini bannya. Terus ngapain? Bannya segitu. Itu balasan ibu. Gini dong, bos. Iya. Bukan ini ya, namanya. Ini makanya bikin gerasi dong, bikin gerasi. Biar mobil. Ayo kerja dong. Biar nih, gue buka baju gue. Biar semua orang lihat badan gue yang six pack dan seksi enek. Kalau gue top. Kenapa sih Erwin? Jamu apa weh? Lu punya dana kejutan ini pas kejutan. Ternyata Kang Erwin udah tua. Erwin lagi. Ya sebentar Bimi. Ke badan. Ampun Tuhan, ini ayam siapa lagi? Dari mana ya? Oh my God. Lu nyuci mobil aja gak bersih. Mending siap-siapin baju kita, kalau kita masak ya Bang William. Iya. Suruh siapa masak? Erwin. Emang Erwin bisa masak? Lu masak air, bisa gue. Masak air? Harus masak, sih ya. Masak apri. Sampai angus. Enggak, mau masak apa gak Jeremy? Kita hari ini masak ikan goreng. Harus masak ikan goreng buat Kak Jeremy ya. Sama Bang Billy. Iya, kita mau makan bareng. Minyak gorengnya meletik-meletik. Tuh deh, kita masak kalau Kak Jeremy ngomong. Mau dilapar apa? Cepetan, ngomong juga. Ayo, kita masak ya. Makan.